Baik, ini ada dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz. Ya. Ustaz, kalau seorang perempuan tidak memakai jilbab, benarkah benarkah akan membawa ayah dan saudara laki-lakinya masuk ke dalam neraka, Ustaz? Ya, ini memang ya pernyataan yang sering di masyarakat kita. Bahwa seorang wanita tidak berjilbab, seorang anak maka bisa membawa ya ayahnya ataupun saudara laki-lakinya ke neraka. Yang perlu kita garis bawahi ialah bahwa tiada yang namanya ya dosa apa namanya yang dapatnya dosa jariah hmm. seperti itu ya Allah subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'ziru wa ziratu wizra seorang pelaku dosa tidak akan bisa tidak membawa dosa orang lain begitu yeah. artinya apa dalam hal ini ya yang berdosa si anak orang tua apakah mendapatkan dosa tidak menutup jilbab umpamanya tidak hmm. menutup auratnya tidak mendapatkan dosa itu. Tapi, nah di sini nah, dia, baik. di sini dia, orang tua memang tidak mendapatkan dosa ketika anaknya tidak menggunakan jilbab, jilba. tidak menutup aurat. Baik. Orang tua mendapatkan dosa dari yang lain. Dosa apa itu? Ketika orang tua tidak menasihati, hmm. tidak memerintahkan anaknya menutup aurat. Di sini dosanya. Baik, baik. Nah, ini kita sebutkan tadi bahwa pertanyaan sebelumnya ada namanya Dayus dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si laki-laki, baik itu seorang tua, orang tua ataupun si abang, ketika melihat adiknya membuka aurat, tidak menutup auratnya, ya mereka diam saja, santai saja. Hmm. Ini yang dikhawatirkan, ini yang kita takutkan. Yeah. Mendapatkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, nggak bisa masuk ke dalam surga. Seorang yang dayut, yeah. ya tak pernah merasa dia itu cemburu ataupun merasa risih ketika adik perempuannya ataupun anak perempuannya membuka auratnya. Padahal Allah perintahkan ya kata Allah Subhanahu wa taala Kulil mu'min, ya ayuhan nabi, wa wa ya wahai par, wahai nabi Muhammad, ya Shallallahu alaihi wasallam katakan kepada istri-istrimu dan juga katakan kepada ya apa namanya anak-anak ya, perempuanmu dan juga istri-istri kaum muslimin, ya. ya apa itu perintahnya hendalah mereka mengulurkan jilbab mereka, menutup aurat mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita sebagai orang laki-laki sebagai seorang ayah, sebagai seorang abang ya, wajib ya sebagai seorang suami memerintahkan kepada istri kita, anak kita ataupun adik perempuan kita untuk menutup auratnya. Kalau tidak, maka kita mendapatkan dosa dari sini. Dosa dari sini. Jadi pernyataan tadi yang disebutkan bahwa wanita tidak berjilbab, nggak menutup auratnya maka bisa menyeret atau membawa abangnya ayahnya ke neraka maka kita katakan bahwa tidak ada dosa yang seperti ini Baik. dosanya dari mana dosanya ialah tidak mengajak ataupun tidak memerintahkan si wanita ini untuk menutup, menutup auratnya, auratnya.